yang terakhir dari pasukan TTIP antara klub terkenal di kawasan Pantai Timur bersama Terengganu khususnya. Shane Lowry, seorang lagi pemain baru yang dibawa masuk ke dalam pasukan JDT pada musim ini. Arif Aiman ke belakang. Arif Aiman biasanya memulakan separuh masa yang pertama di sebelah kiri kawasan lawan. Namun malam ini Benjamin Mora mengarahkannya untuk memulakan aksi separuh masa yang pertama selaku pemain sayap kiri. Kanan kawasan Sabah ada tarikan yang dilakukan oleh Safawi ke atas Ramelson. Minit JDT memiliki sekurang-kurangnya dua peluang setakat ini. Namun Sabah dilihat agak sukar untuk memasuki kawasan pertahanan JDT setelah permainan berlangsung 12 minit. Satu tackle lewat dilakukan tadi oleh Rico Nijal Milos, pemain midfield pasukan Sabah berusia 27 tahun ini, diberi amaran lisan. Arif Aiman, pemain muda, pemain kebangsaan, antara pemain yang menyerlah dalam persaingan Liga Super musim ini. Dua gol sudah pun dijaringkan oleh Arif Aiman, pemain yang lahir dari Akademi Mokhtar Dahri di Gambang, Pahang. Sempatan permainan diteruskan. Safiq baik untuk Matthew Davis, namun meluru pantas. Alto Linus menghalang hantaran yang mau dilakukan oleh Matthew Davis. Rozani Rohim perlu berhati-hati. Setelah 14 minit permainan berlangsung, Sabah ingin mengeluarkan bola dari kawasan bahaya, namun mereka mengasah. Ada sedikit tolakan, tidak akan terpengaruh. Bentuk pertahanan JDT juga perlu berhati-hati melalui kelincahan serta kelajuan yang digerakkan oleh pemain-pemain Sabah, khususnya apabila bola berada dalam kawasan penalti, untuk mengelak dari kesilapan-kesilapan yang perlu dielakkan. Sadir Ramdhani, Sadir Ramdhani ini kepung oleh Kovinong. Cantik kawalan Sadir di sana, mencari Levi Matinda yang juga belum menyerlah. Safawi, oh cantik lorongan untuk Matthew Davis. Bangsong tidak dikawal, namun hantaran dari Matthew Davis tidak menjadi pemain kebangsaan. Dia pernah mewakili pasukan Australia bagi skuad bawah 19 tahun pada tahun 2013. Hantaran tidak menjadi dari Hamran Pita. Alright.
menjadi Nacho di sana. Peratus penguasaan permainan milik pasukan tuan rumah. Itu merupakan hakikat dengan Fariza Malia sebelum lagi saya kira diuji setelah 16 minit sebelum masa yang pertama ini berlangsung. Safiq. Shane Lowry. Amri Yahya dilihat terus cuba memberikan tekanan. Leandro ke tepi untuk Komino. Cantik kawalan Komin. Terlalu kuat pula untuk Safawi Rashid. Leandro membuka semula untuk mengharapkan Komin melakukan hantaran gamanya. Safiq ke belakang. Benteng pertahanan pasukan Sabah sudah dilihat agak tersusun mengikuti pergerakan build up yang dilakukan oleh pasukan JDT. Komin. Biasa Bengson di sana, biasa oleh Alto. Tidak offside Safawi Rashid. Bengson bahaya dan itu dia gol. Bengson meledak gol peribadi yang ke-18. Jaringan pada minit ke-18. Untuk gol yang ke-18. Jadi JDT mendahului 1-0 melalui Bengson da Silva. Striker dari Brazil ini meraihkan jaringan yang ke-18 untuk beliau. Safawi tidak diberi.